Rumah murah, rumah murah, 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 murah. Rumah murah tanpa DP di Bedahan Sawangan. Assalamualaikum para pejuang rumah pertama, apa kabarnya? Jumpa kembali dengan Denny Pilih Rumah. Saat ini saya berada di daerah Bedahan Sawangan. Kita akan review nih, rumah yang sangat cantik, baru jadi show unitnya, dan bagus banget ya. Sudah tersedia 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, ruang makan, kitchen, kemudian ada laundry area, ada juga carport buat 1 mobil, 1 motor ya. Cuman ini belum dapat kanopi nih, tapi sudah dapat topi balkon seperti itu. Ya, coba kita shoot sebelah sini dulu. Tuh ya. Nah, ini lagi di masa dalam progres ya. Dan beli properti pada masa awal project ini menguntungkan banget nih. Ya, harga kapetnya di 400 jutaan dan harga cashnya dapat diskon 20 juta cuma 385 juta aja sudah dapat rumah yang sangat estetik ini. Yuk kita bahas satu-satu ya. Untuk jalannya nanti dapat seperti ini konblok ya. Row jalannya 5 meter, drainasinya di dalam. Dan ini carportnya sudah rapi Bapak Ibu ya. Bukan hanya plester tapi sudah di keramik seperti ini. Tuh ya. Dan antar tetangga sudah dikasih pembatas seperti ini ya. Buat ibu-ibu nih yang suka hijau-hijauan, masih ada space buat tanam-menanam nih. Di sini buat ya garden kecil-kecilan ya. Ini carportnya, lubang septic tanknya depan rumah. Jadi pada saat nguras WC nggak perlu ngulur-ngulur selang ke belakang. Dan sudah tersedia keran air di depan seperti ini ya. Jadi buat bapak-bapak kebutuhan cuci-mencuci kendaraan ini sudah tersedia keran airnya ya. Motif depannya modern minimalis. Di sini pakai model kamprot Bapak Ibu. Ini tembok depannya pakai kamprot. Kemudian kusennya kita coba cek. Ya. Ini sudah full aluminium. Ya. Ini akses jendela untuk kamar tidur. Ya. Kemudian dari lantai carport ke teras ini ada perbedaan tinggi. Jadi kalau pada saat cuci-mencuci kendaraan itu nggak nyiprat ya. Nggak naik airnya ke atas. Yuk kita ke sini. Listrik token prabayar sudah terinstall 1300 watt. Ya, ini jendelanya juga sama, sudah kusennya sudah full aluminium. Dan pintunya ini tinggal di finishing-nya. Maaf ini belum selesai, tapi nanti akan dicat, di furnish lagi bagus lagi. Ini warna coklat nanti dapatnya. Ya, dan ini juga ada ventilasi di sini. Jadi sirkulasi udaranya cukup baik, ya. Sekarang kita cek bagian dalamnya. Yuk, masuk. Assalamualaikum. Wih. Ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman sekalian. Ya, ini drop ceiling model terbaru nih. Ini bisa aja dibikin full tapi kelihatannya pendek, dan ini dibikin ceilingnya lebih tinggi ya. Lampunya sudah downlight dapat 2, terang banget nih. Dan ini saya suka aksennya seperti ini, ambience light-nya warna kuning, jadi mengesankan rumah ini sangat elegan nih. Ya. Dan ini area ruang tamunya sekaligus living room ya. Oh. Bagus banget. Lantainya juga dapat sudah full granit. Ini ya, area living room-nya, ruang tamunya ya. Kasih sofa sudut seperti ini letter L. Ya, area entertainnya sebelah sini, ini colokannya, set TV, ya, pasang kabinet TV udah bagus banget nih. Ya, sekarang kita cek kamar tidurnya. Ya, ini kamar tidurnya ada 2, 1, ini 2, dan di tengah-tengah ada toiletnya. Sekarang kita cek kamar tidur yang pertama. Tuh, ya, cukup tinggi ceilingnya, ini ceilingnya kurang lebih hampir 3 meter, 2,8-2,9. Ya, dapat jendela, jendelanya tidak fix, ya, bisa dibuka tutup seperti ini. Ya. Oh, bagus ya. Ada ventilasi juga dan sudah tersedia stop kontak AC di atas. Ya. DP-nya berapa, cicilannya berapa? Simak video ini sampai selesai ya, nanti saya akan bahas di akhir video. Sekarang kita cek toiletnya. Nah, ini toiletnya nih. Ya. Sudah dapat kloset duduk, jet spray dan juga shower double keran. Tuh. Ya, ini buat wudu dan keramiknya bagus. Ini ada water trap-nya. Jadi kalau pada saat mandi airnya bisa terbuang dengan maksimal. Dinding keramik kamar mandinya meskipun nggak full, ini juga cukup tinggi. Ya, kurang lebih tinggi saya 174, ini 170 cm. Ya. Jadi kalau kotor atau buat nyipratan air dan sebagainya, ini mudah dibersihkan. Pintunya PVC. Oke, ini toiletnya diapit. 2 kamar tidur. Nah, ini kamar tidur yang kedua nih. Tuh, ya. Ceilingnya juga lumayan cukup tinggi dan masih dapat jendela di belakang. Ya, di sini ada void. Jadi pada saat siang hari nggak perlu nyalain lampu juga cukup terang karena dapat void dari sini. Ya. Sudah tersedia stop kontak dan juga sudah ada colokan listrik nih, ya. Buat kasur ukuran single bed di sini masih cukup. Di sini lemari pakaian, ini buat meja belajar masih cukup sini. Sekarang kita cek kitchennya, yuk ikut sini. Nah. Saya suka rumah ini kitchennya nih, ya. Nggak pengap gitu ya. Dan juga kalau lagi
nyuci-nyuci piring atau lagi masak ini ada partisi seperti ini, ya. Jadi ada ruang privasi ke ruang tamunya. Dan ini buat laundry areanya nih, sudah tersedia keran air buat kebutuhan mesin cuci. Dan langsung ke void di atas nih, dry garden, ya. Jadi buat Bapak Ibu, akhir bulan, teman-teman sekalian, ini dia, ya. Area kitchennya, tinggal pasang kitchen set, rak atas, rak bawahnya sudah bagus, ya. Water sink-nya sudah permanen, ya. Floating, meja kompornya sudah ada, ini lubang buat kompor gasnya, ya. Tinggal taruh tabung, pasang kitchen set, sudah bagus banget. Sekarang kita ngobrol sini. Nah, bagus nih background-nya nih sini nih, ya. Sekali lagi, harga KPR rumah ini di 400 jutaan. Untuk promo cash crush-nya dapatkan diskon 20 juta, jadi cuma hanya 385 juta. Ya, rumah di Depok dapat 2 kamar tidur, cluster, ya, one gate system, bebas banjir Bapak Ibu, ya, dekat aksesnya kemana-mana, dekat ke pintu gerbang tol Sawangan, dekat ke Mall Depak Sawangan, karena di Sawangan ya, banyak sekali fasilitas yang sangat lengkap ya. Mau kulineran macam-macam, mau order GoFood gampang, ya, dan aksesnya enak banget dekat-dekat berbagai fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, ya. Harga cashnya di 385 juta. Promo ketika video ini tayang itu cukup bayar booking fee saja. Bayar booking fee saja, ya. Cukup bayar 2 juta aja, ya. Cukup bayar 2 juta aja dan dapetin semua kemudahan-kemudahan, ya. Kemudahan biaya notaris, AJB, biaya KPR, akad itu semua sudah all-in. Paling tambahannya biaya materai ya, paling berapa sih, ya. Tinggal bayar 2 juta aja sudah all-in, langsung bisa akad rumah yang satu ini. Kalau baiknya ada 2 unit ready stock. Ya, 2 unit ready stock. Totalnya kurang lebih ada belasan unit yang disiapkan oleh developer. Sekali lagi, promo menarik ini hanya bisa teman-teman, ayah bunda, bapak ibu dapatkan melalui Deni Pilih Rumah. Ya, promo booking fee 2 juta all in, bebas biaya-biaya. Dan cicilannya mulai 2 jutaan aja. Ah, pantas 2,9 nih, enggak. Cicilannya mulai 2,3 juta aja. Ya, jadi buat teman-teman yang berpenghasilan UMR, ya buat teman-teman yang gajinya 5 juta, masuk nih, ya, bisa ngambil KPR akad rumah yang satu ini. Bisa KPR syariah juga ya, via BTNS atau via BSI. Ya, hubungi Deni Pilih Rumah sekarang juga, janjian dan cek show unitnya. Ya, buruan sebelum kehabisan. Semua penormalan ini hanya bisa teman-teman dapetin melalui Deni Pilih Rumah. Ingat ya, jingle Pilih Rumah. Pilih rumah! Pilih rumahmu sekarang. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.